Oke, gini, sebelum kita teruskan, nanti saya juga mohon kepada Bapak berselang-seling dengan lagu, dengan kegembiraan. Ojo ngopo-ngopo nek ora gembira ya. Kowe sembahyang karo ngersula malah malaikat e wegah nyadot, ah suwe ngersula kae. Jadi temukan kenikmatan dalam setiap yang Anda kerjakan, meskipun itu seolah-olah penderitaan, meskipun itu seolah-olah kesulitan, tapi temukanlah kenikmatan di dalam kesulitan yang lebih tinggi dibanding kenikmatan dalam kemudahan. Wis nek ora percaya dolek ana. Kenikmatan dalam kesulitan itu lebih mendalam dan lebih tinggi dan lebih nyamleng daripada kenikmatan di dalam kemudahan. Jadi ojo sambat banget-banget nek mengalami kesulitan, karena sulit mudah itu adalah berjodoh di dalam kehidupan. Nah, sebelum saya teruskan dengan berselang-seling, tafadhol Bapak. Oke, gini Bu Lurah. Ada yang menarik dari yang diungkapkan Bu Lurah tadi. Pertama soal Kiai Haji, yang nomor dua soal... Ya, itu sama temanya. Terus yang terakhir tadi beliau mengakhirinya dengan Astaghfirullahaladzim. Itu juga sangat luar biasa. Itu juga harus difahami kenapa itu bagus gitu. Kenapa itu mungkin pada saat tertentu, pada konteks dan situasi tertentu ada bedanya kok astagfirullah sama subhanallah sama kalimat thayyibah yang lainnya, tergantung kahanane. Itu nek ndelok cah wedok ayu apa? Ah tergantung kahanane atimu piye. Nek kowe lagi gembira banget ngono kae. Kalau gembira banget lagi rada lumayan duite ono. Berase beres iku ono cah wedok ayu liat iki Mas Allahu Akbar ngono kita Allah jan. Wah, memuncak lah itu. Nek pas ra duwe duit, pas mangkel ati ono cah wedok ayu banget liwat yo astagfirullah. Wis ora duwe duit dimingi-mingi ngono ta ya. Gitu ya. Nah, itu ada tempatnya masing-masing ya. Syukur awak dhewe gelem titen, cocoke apa ya? Cocoke iki ngomong piye? Nek tiba misale iki apa? Innalillah, ana meneh ada ngono ya. Ada meneh. Ana sing latah piye nek latah biasae? Ah. Biasane ngono kowe. Oke. Ini aja sebuah ilmu Bu Lurah. Kalau dilihat objektif dan universal atau umum, itu sing paling apik misalnya dibanding ke Buluran nek ana penduduk sing senengane ngalem-alem, siji berarti kan ucapan kalimatnya alhamdulillah. Ana sing senengane iki wah Buluran ya anu tenane. Wong suci tenane kae. Wah seneng tenan aku di Buluran kae misalnya gitu ya, itu kan berarti subhanallah. Terus ana wong sing merasa bersalah terus Buluran saya bisa bantu apa ya? Saya kok belum bisa berpartisipasi. Jadi nek dalam kalimat thayyibah astagfirullah niku nggih pokoknya merasa bersalah terus belum berpartisipasi terus, menurut Bu Lurah sing paling mancep ning jero ati iki sing ngalem-alem apa sing njaluk ngapura, sing merasa bersalah. Jadi kalau secara umum astagfirullah itu wirid yang terbaik. Ini ojo njur menurut Cak Nun astagfirullah rasa ngono kuwi to. Ngono kuwi yaduru ala illatihi itu gumantung kahanane ambok sing jenenge rujak. Misalnya lotes ngono ya penak to ya. Ning nek subuh-subuh dikae lotes piye kowe? Dadi engko sik to rasa dilabeli, rasa diarani. Ora njur aku memberi ajaran ora, aku iki ming ngepake urip ki macam-macam kaya ngono kuwi kudu empan papan. Nek wong Jawa jelas to empan papan, aku bahasa Inggrise ora ono. Bahasa Inggrise empan papan apa? Empan iki ya ora ono, nek papan jelas apa? Blackboard. Empan blackboard. Guys, ora iso. Empan papan itu meletakkan sesuatu, memahami sesuatu tepat pada presisinya gitu loh kan gitu ya. Nah, jadi tadi astagfirullah sangat bagus. Tapi yang pertama gini Bu, soal kiai itu enggak ada masalah. Arep kiai haji ra masalah, arep ustaz ra masalah, angger aja dianggap kuwi syariat.
anggar aja dianggap kuwi tenanan. Kuwi ming sopan santun, ming kemesraan saja di antara orang-orang yang bergaul secara budaya. Arep cak monggo, pak monggo, mbah monggo, lek monggo, de ya monggo, ora masalah, buyut ya monggo, anggar aja dus gitu. Nek gus isih lumayan gitu, nek dus kan kardus. Ya nek kardus, nek wedus gitu. Itu ndak ada masalah kok Bu, ndak dadi enggak salah. Caca guyu iki mergo caca iki cedhak karo aku, wis ora ana jarak, wis ora aku iki ning dhuwur apa ning ngisor, wis bareng-bareng dadi ya sak ana sing mbah, ana sing cak, sak karep kabeh ora masalah. Karena pada dasarnya semua gelar-gelar itu adalah urusan keduniaan. Ya ta gak? Kowe disebut dokter ming mergo kowe tau kuliah, gawe disertasi, dan kuwi ora penting kok, sing penting outputnya nang masyarakat piye, kuwi migunani apa ora, kan ngono. Kan gitu. Wedhus sing kok bles mbian iki, kan ora penting jenenge sapa. Ora njur iki sapa ya sing duwe pian, iki anak turune sapa ya? Lah ora sah to. Ora kok doleki to watone wedhus kuwi ikhlas dibleh, ya kok lus-lus ngene. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, turu kok blesret ngono kuwi. Ora perlu identitas weduse, sing penting migunani dienggo. Nggo kowe sing ra tau iso tuku sate kambing, isone mung pecel karo gudeg subuh-subuh kae ya to, lumayan pas Idul Adha iso mangan. Wedus kan gitu. Jadi tidak penting identitasnya Bu. Jadi aku kiai ya monggo, aku sak karepe ora masalah, sak penake Ibu Lurah ngundangi piye Mas ya ora apa-apa. Upamane. Abang, abang. Nek jare aa. Aa nun. Nunggu ya mah, wah wis ayah cah-cah wis cah-cah kuih, ini kuih kemesraan ya. Orang jur digawit nang orang jur ono pak cari jenenge Mahmud jur kuih liwat ngarepe kantore itu ayo lain tuh kuih empan papan, semua ada tempatnya masing-masing. Kebenaran pun tidak bisa selalu diungkapkan kalau tidak empan papan. Ono bener kudu bener. Ya ta ora entuk bener ning ora bener. Ana wong mripate siji one ice jack. Nek ning kene jenenge nek Jawa Timur jenenge kece, nek di Jawa Timur. Nek Jakarta kece iki ayu, ya ta? Apa meneh nek ana bar kene tau ketembak polisi zaman nyopet kae ya ta? Njur kene ne belong apa jadi codet. Ah nek ning di Jombang ada namanya Mat Belong. Mergo tahu ditembak polisi niki wau. Ten nek nang pasar iku nggawa sarung, Pak. Sak ketemune lebokke sarung. Dadi bali nggawa gemburan campur mercon, campur sendok, campur telo, campur sembarang le ngutil niku. Nah, niku jenenge Mat Belong. Ning belongo ning rasa kok onekke belong to. Long nanti long menunggu. Lara perlu toh. Ona wong pincang jur nanti cang. Lairan tuh toh. Meskipun bener bahwa dia pincang. Jadi gue jenenge empan papan. Oke jadi Bu sekali lagi soal kiai tadi tidak ada masalah. Cuman kalau mau faktanya yang disebut kiai kanjeng adalah gamelannya, bukan orangnya. Orangnya ini tidak ada namanya. Jadi grupnya itu tidak ada namanya. Cuman harus karena harus ada sebutan kalau diundang, maka ya disebut Kiai Kanjeng, padahal Kiai Kanjeng adalah nama gamelan. Sama dengan kalau di Sekaten Kiai Guntur Madu, Kiai Sekati, nek keris Kiai Sangkelat, nek tombak Kiai Leret, Kiai Bancak, Nogososro Sabu Inten, Sabi Turute. Nek kebuning Solo kae Kiai Selamat. Jadi nek ngomong Kiai Haji ku berarti karepe ngonekke aku kebo ngono to. Oh, ten Bu, boten Bu. Keguyon.
Pokoknya kabeh nek wis cedhak atine kan geguyon ki apik to. Geguyon ki mesra. Jadi asal outputnya kemesraan, kemesraan kan bumbune silaturahmi, Bu. Ngene mboten? Guyon ki apik, sing marake menungsa guyu ki sapa? Sing kok menungsa duwe tedir guyu ki sing gawe sapa?